Gua udah lapar enggak, Mas? Pengen lapar banget, Bun, makan di luar yuk, makan somay gitu. Boleh. Ya. Aku lagi mau keluar dulu, mau cari cemilan sama Bunda. Dan aku seperti biasa aku naik motor. Lagi jajan apa, Bun? Kita makan lapar ya. Udah main kan, Mas? Aku mau pepaya. Jambu, mangga. Itu naga. Itu dibanyakin semua ya? Iya. Ya, Mas. Pokoknya udah, okay. Udah tahu pesanan Bunda tadinya. Iya. Bisa mau telur. Telur nih. Tiga deh. Telur aja. Tiga. Nge-gym, Pak. Nge-gym, tiga. Oke, Daun Sini, sekarang aku lapar banget, parah. Ini aku ngajakin Bunda makan di luar aja kali ya. Yuk, let's go. Daun Sini, aku tuh lagi suka banget belanja di TikTok. Bunda, Bunda. Ya? Bunda lagi apa? Lagi lihat-lihat TikTok shop. Bunda lapar gak, Mas? Pengen lapar banget, Bun, makan di luar yuk, makan somay gitu. Boleh. Ya. Oke, okay. Aku siapin motor dulu ya. Ya, Bun. Oke. Let's go, so. Kita jajan yuk. Oke, okay. Daun Sini, sekarang aku lagi mau keluar dulu, mau cari cemilan sama Bunda. Dan aku seperti biasa aku naik motor. Aku nggak bolehin Bundaku dulu naik motor karena takut bahaya. Jadi sebagai anak pertama, laki-laki yang paling kuat, aku harus menjaga ibuku. Jadi ini aku, sabar dong. Jadi aku naik motor ini adalah motornya Anti Devina, tim Unicorn Office. Aku naik motornya dia karena motor aku enggak ada platnya, ya Mike ya. Saya penurus platnya, Mike. Kami naik motor Mio itu Vespa aja. Enggak boleh lah. Ya udah, yuk ikutin kita terus. Let's go. Aku mau beli rujak.
sama apa ya? Udah itu aja mas. Ayam apa jagung nanas kah? Enggak. Di sini ada ATM kan kalau habis kan sih ada seberang. ATM. Tutup bumbunya. Lagi. Ada jeruk nipis gak? Ada. Mau dong. Jeruk nipisnya banyak kan boleh nggak? Sekarang tinggal aku makan martabak. Martabak. Somai. Oh ya, somai. Aku juga pesan ya mas. Oh itu apa namanya? Cabe. Sawo. Kalau kalian nggak pesan nggak apa-apa ya, oke? Okay? Kita bunda kita boleh pesan. Oh pesan. Kau pentil bunda. Oh. Ya maksudnya gitu. Kalau kalian mau pesan pesan aja. Ayo ayo mas. Mas. Campur. Aku. Ya. Jangan. Apa? Apa kan? Jalan-jalan lihat motor-motor lagi lewat, mobil-mobil lagi lewat. Suasananya iya. Kalau makan di mall itu kayak orang jalan kayak ada yang kurang gitu ya. Kalau ini lengkap. Habis. Emang kalau kita makan telur banyak nge-gym. Biar ototnya makin kenceng. Ya makan telur banyak. Emang ya? Iya. Tapi biasanya telur putih doang, telur kuning enggak. Jadi ya. Oke. Aku tinggal nunggu rujak. Apakah kalau hujan kita harus menuju ke? Iya, dari situ dulu deh. Restoran mana? Iya, restoran situ deh. Aku
mau nunggu rujak. Datang. Oh. Pindah yuk. Enggak jadi. Enggak jadi dong. Karena rujaknya udah datang. Enggak. Enggak perlu. Tapi nanti aja sih. Oh, enggak gabung aja enggak apa-apa nih. Gabung sangka atau sangka pasti tiga. Mbak. Masih tiga satu. Dapat terus. Kalau udah satu. Jadi pakai pulang sih. Iya, maksudnya dipakai langsung ke dalam. Ada dikit. Ada. Ada dikit deh. Kan tiga mau. Makan pedes kan nggak apa-apanya. Asal tahu. Porsi ya. Enggak pedas, ayo bilang enggak pedas. Oh, berarti kadar pedas atas tuh sebenarnya ada. Berarti kan abangnya Mika, ya? Coba. Pedas enggak? Tapi kita abangnya enggak pedas ya. Coba. Ya kan. Mungkin coba. Uleknya masnya enggak nyuci itunya, Bun. Nih. Coba ulek Iya. Coba lu cobain bumbunya. Orang ada pedasnya. Oh, bukan. Tas ulekannya kali. Pedas ya. Tas ulekannya. Ya, tapi ada pedas kan? Sedikit banget, iya pedes. Kalo udah sampe bong banget dia nih. Tapi gak banget. Gak apa-apa dong. Makan kan, terus kita mau pulang ke rumah. Bun, orang ke kamar dulu ya. Oke. Security, sampai saya udah datang belum? Ada Bun, sudah ditaruh di ruang tengah. Oke, terima kasih. Aku udah datang nih. Hayang. Hayang, kamu udah pulang? Udahlah. Ini paket siapa? Paket aku semua lah. Banyak amat. Emang beli apaan aja, Yang? Perlengkapan dapur. Mainan Cici sama Nia. Snack-snack. Baju. Ya pokoknya banyak deh. Duh, Yang. Semua kan udah ada. Kenapa dibeli lagi sih? Tenang dulu sayang, tenang dulu. Jadi kamu duduk dulu di sini ya. Jadi beberapa hari yang lalu ini aku lagi suka banget lihat live TikTok shopnya Aurel, Atta, Gigi. Jadi aku beli juga deh barang-barang jualannya, ya kan? Oh, kayak waktu kemarin aku live TikTok shop dan besokannya kan kamu tuh yang live juga kan? Bener banget. Emang ya TikTok shop itu sekarang lagi hits banget, Bun. Cara jualannya benar-benar inovatif dan juga kekinian banget. Dan yang paling penting mudah dimengerti oleh kita. Jadi bikin orang tertarik untuk langsung beli. Ah, benar banget Yang. Aku nih kayaknya hampir tiap hari pantauin TikTok shop teman-teman aku yang udah jadi kreatornya. Nah kemarin ini kan kita udah coba live perdana di account TikTok kita masing-masing nih Yang. Menurut kamu setelah live, keuntungan apa sih yang kamu dapetin? Kalau aku sih ya, baca-bacain komennya, penasaran sama produk yang aku promoin nih. Jadi menarik banget sih bikin aku untuk semakin semangat promosiin beberapa produk brand lainnya. Selain live streaming, aku juga bikin konten pendek buat beberapa brand. Biar makin menarik pembelinya ya. Nah kalau kamu pas live TikTok shop kemarin, paling suka yang bagian mana? Tanya lagi. Ya bagian dari komisinya lah. Iyalah. Karena dong Su, kalau misalnya kita jadi kreator TikTok shop dan bantu mempromosikan produk brand lain, kita bisa dapetin komisi hingga 10% dari hasil penjualan kita. Selain itu nih, kita juga bisa dapetin free sampel produk yang kita jualin loh. Ah, bisa aja kamu.
Tapi kamu emang paling jago deh kalau soal jualan nih. Tapi yang lebih asiknya lagi nih yang kita tuh dikasih bantuan dan arahan secara personal dari tim TikToknya langsung. Jadi mereka tuh juga kasih tahu gimana konten-konten mana sih yang akan meningkatkan penjualan biar jadi lebih bagus. Jadi kitanya juga disupport banget. Bener banget. Nah kemarin juga nih ya pas live juga mereka bantu sampai selesai loh. Nah buat Doonsu yang di rumah, kalau kalian udah jadi creator di TikTok Shop, ada keuntungan lainnya juga loh, yaitu follower di account TikTok kamu akan makin bertambah banyak. Selain itu, kamu juga mudah berpartisipasi dalam campaign live streaming e-commerce TikTok Shop dan bisa kerjasama juga dengan brand-brand terkenal. Keren kan? Keren banget lah yang. Nah sekarang ini aku mau kasih tahu nih syarat-syaratnya ya. Nah pokoknya untuk semuanya langsung dicatat ya. Pertama ya, usia kalian minimal 18 tahun. Terus TikTok akun kalian minimum punya 2000 follower. Selain itu, akun TikTok kalian juga harus ada postingan video selama 28 hari terakhir di video kalian. Ya minimal memiliki 50 viewer di postingan 28 hari terakhir itu. Biar orang-orang yakin kalau akun TikTok kalian itu aktif. Nah, untuk info lebih lanjut kalian bisa cek di sini ya. Tuh, lihat kan ya? Ini ada creator yang lagi live. Nih yang, ya kan? Pada lagi live. Eh tapi yang, lihat nih. Ternyata bakal ada TikTok Shop 7.7 Celebration loh. Tuh, udah gitu banyak banget lagi promonya. Aduh, jadi gak sabar banget kan mau live lagi. Terus abis itu kan bisa belanja lagi. Kalau kamu aja yang belanjain. Bisa aja kamu yang. Yuk dong, rayakan bulan untung dengan promo untung hingga 70%. Dan jangan lupa juga bergabung jadi creator di TikTok Shop. Karena bakal banyak keuntungan buat kamu. Jangan lupa ya, follow dan juga pantauin terus akun TikTok aku dan juga Sarwenda ya. Karena nanti di bulan Juli kita bakal sering live di TikTok. Hey, betul banget. Oke, kalau kayak gitu thank you ya Doonsu yang udah ikutin kita seharian. Nah sekarang aku sama Ayah lagi mau lihat-lihat TikTok Shop lagi. Ah ya enggak ya? Ya enggak. Kalau kayak gitu jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Nih ini. Bye. Ini kayaknya boleh dibeli juga nih. Sell. Inilah happy.